dari rate 1 sampai 10, berapakah level kebizian kau? 11. Hari ini hari Selasa, aku sangat busy. Tengok, tengok. Ni ni. Ni ni. Siapa tak kenal brand ni? Eh, macam mana aku nak? Macam tu. Siapa tak kenal brand ni? I need a break. Let's take a break, guys. Hi guys. Yo, sup? Mana yo? Lama. Hari ini sangat stress. Kerja full time aku memerlukan komitmen masa, tenaga serta mental. Pasti benda lah, masa, tenaga dan mental. Cuma aku nak bagi tahu, malam nanti aku mungkin akan jumpa satu klien untuk kerja part time aku. Aku banyak buat kerja tepi-tepi untuk menampung kos-kos hari hidup yang semakin lama makin meningkat kan. So, the best thing is for me to now is chill out, cuba untuk tahan sehingga habis hari ni. And continue my work to become a productive employee right now. Yeah, let's go. Satu soalan yang aku nak tanya kau. Okay. Dari rate 1 sampai 10, berapakah level kebizian kau? 11. It's 6:30 already dan aku belum balik lagi. I'm waiting for an appointment tonight at Highland Section 7 Shah Alam. I'm supposed to be there at 8, but after maghrib then ciao lah. Nowadays maghrib skims early, doing some sketches and YouTubing. Oh yeah guys, 7 masa tak kemas, solat maghrib and ciao, pergi jumpa klien. And now I'm really going to go to that place. Okay gang, meeting baru habis. Klien aku ni seorang yang business minded ni orang. Dia nak buat satu sistem untuk buat dropship dengan produk dia. Sebab dia cakap dia malas nak handle dropshipper yang WhatsApp pukul 2-3 pagi. Itu masalah dia. Aku rasa aku dengan tim aku boleh selesaikan masalah dia tu. Dia pun ada bagi satu sistem yang kita, dia nak kita orang copy, implement dalam website dia. Oh by the way, time aku ada buat website juga. Biasa aku handle by project sebab aku tak suka terikat dengan company ataupun satu project tu terlampau lama. Aku cepat boring. Kalau korang nak buat website juga, aku boleh tolong sepantas 3 hari. Sebab satu hari aku perlukan website tu untuk set up hosting dengan domain. Hari kedua aku install barang website tu, yang tiga publish dan troubleshoot. Sepantas 3 hari. Biasanya blog lah, tak banyak pun. Apa-apa lah dah aku update lagi. Sekarang pukul 10.
1:30. Aku baru lepas habis bersembang dengan partner in crime aku. Aku excited gila nak start project ni dengan you. If everything goes well, baru aku cerita apa progress. Mungkin kat cutscenes kot di ujung-ujung vlog ni. Who knows? Aku nak caw. Dah lebih waktu tidur. Bye.